Kapten Timnas Amin Sudirman Said buka suara soal pernyataan Presiden Jokowi yang tidak akan ikut berkampanye dalam memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Sudirman Said menyebut sikap Presiden Jokowi seringkali bertolak belakang dengan pernyataannya di depan publik. Namun Sudirman berharap pernyataan Presiden Jokowi soal tak ikut kampanye bisa dilaksanakan. Dua komunikasi, ada verbal, non-verbal. Betapa sering secara verbal beliau mengatakan sesuatu, tapi non-verbalnya sebaliknya gitu. Ya, tidak ingin cawe-cawe, ternyata cawe-cawe. Dikatakan ini apa pantas, kan baru 2 tahun jadi wali kota, ternyata didorong gitu. Jadi kami merindukan keteladanan, satunya kata-kata dengan perbuatan. Dan kalau tadi Pak Jokowi mengatakan tidak akan kampanye, mudah-mudahan kali ini karena tekanan publik, karena himbauan dari para rektor, para cendekiawan, mudah-mudahan apa yang disampaikan secara verbal itu diikuti dengan tindakan. Itu aja.